Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Jumat barokah, Jumat penuh berkah. Ya, hari Jumat, semoga hilal akan menjadi halal. Bang Bi hari ini menunaikan sholat Jumat. Hal itu diunggah oleh Moreno. Semalam dia disibukkan dengan berbagai padatnya jadwal. Namun di hari ini ia akan kencan dengan pujaan hati Lesti Kejora yang sudah menunggu sejak dari tadi. Ya, si Didik yang tampil cantik bersandar, bikin salvo dan cute kita semua. Apalagi keuan yang terjadi di antara mereka membuat kita selalu cute dan baper dibuatnya. Tentu hari ini kita mengharapkan berkah dan barokah dari mereka berdua. Kencan yang akan mereka lakukan di hari Jumat ini. Tentu tak hanya Mimin yang menunggu, tapi kalian semua para fan Leslar semua ingin menunggu mau kencan kemana dan di mana mereka di hari penuh berkah ini. Lesti yang sudah keburu sejak tadi mengunggah foto di feed Instagram dirinya yang lagi menunggu sang pujaan hati dengan menuliskan tagar Jumat Barokah. Tentu hal itu juga memancing perhatian dari beberapa netter, termasuk para sahabat Lesti Bilar dan para mereka yang mengawal hubungan Lesti dan Bilar sampai halal. Tak lupa Lesti dalam unggahan di feed Instagramnya itu memberikan emoji love warna putih. Ya, cinta putih, cinta suci pada sang kekasih Bilar, Rizky Bilar, yang sudah ia tunggu sejak tadi kehadirannya. Akankah mereka kencan melewatkan hari bersama? Tentu Bilar pun ingin menghabiskan waktu bersama pujaan hatinya. Maka banyak mereka yang mendoakan di hari ini, di hari berkah, semoga kemantapan hati mereka berdua, cinta tetap selalu tersemai di hati mereka berdua, sehingga kemesraan, keuan di hari ini akan tersaji di depan mata kita. Tentu hal ini menjadi multivitamin penguat rasa melawan di saat adanya pandemi seperti sekarang ini. Tentu kita selalu berharap hal terbaik untuk mereka berdua dan selalu mendoakan hubungan mereka langgeng sampai ajal memisahkan dan nantinya mengikat janji suci di pelaminan meminang sang pujaan hati. Dan Bang Bi merasa pantas dan memantaskan diri menjadi
sepasang sejoli dengan si Dede Lesti. Inilah berbagai komentar netter sahabat Bilar dan Lesti yang semuanya cute dibuat oleh ulah mereka berdua. Apalagi kakak Bilar sendiri dibuat gemes oleh calon adik mantunya ini. Hingga menuliskan komentar nungguin si dia jangan berdiri di situ. Berdiri di pelaminan ya bang. Ini yang kemarin, cantik. Hahaha, sae. Gemoy. Pokoknya happy weekend dan jangan lupa keuuan. Leslar, Banyumas hadir. Pokoknya guys, semuanya pada sepakat, semuanya pada baper di hari ini. Cihuy pokoknya ya. Berkah di hari Jumat, lihat postingan ini Masya Allah. Gelis pisan, vitamin. Jelas ini adalah vitamin bagi kita semua, terutama sama Bang Bi yang ya diam-diam dia sudah jadi sniper, diam-diam dia sudah bergerilya, sudah berangkat ke rumah si Dede. Gimana? Dan tidak? Gimana untuk kalian? Sehat selalu kak, kata Lida Nabila. Sayang, makasih, kata Lesti. Revive, sang manajer juga tak ketinggalan. Memberikan komentar di mana cus, gak pakai lama. Ini kan isyarat ini guys, isyarat mereka berdua akan ketemuan, akan menghabiskan hari ini di mana-mana, kata Lesti. Hatiku senang, bongga senang gimana. Bang Bi baik hati, ganteng, dan ya bikin cute kita semua fresh. Tentu baju second berkualitas kakak. Masya Allah. Jumat suci. Sayang, semangat terus Kak Lesti. Ya, tentu kita semua mendoakan si Lesti Gejora dan Rizky Wilar dipertemukan, dipesandingkan di pelaminan. Dan juga nantinya mengikat janji suci untuk selamanya. Berdua saja hanya ajal yang bisa memisahkan. Itu saja dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang baru berkunjung ke channel ini, jangan ragu juga tekan loncengnya agar keuangan dan kegemaran terbaru kalian selalu dapatkan update dari kita. Oke, itu aja. Semoga kalian semua fan Lesla diberikan keberkahan, kekuatan, serta keimanan yang insya Allah akan mengangkat derajat kita semua. Limpahan rezeki yang luar biasa, serta cinta kasih di antara kalian semua. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum ya. Yuk, bye-bye.